Mula-mula memang aku tak sabar nak tonton sequel filem ini. Sebab filem pertamanya bukanlah terbaik, tetapi ada nostalgia tersendiri untuk aku. Oh, what's up guys? Semoga korang sentiasa dirahmati selalu, okey? Amin. Untuk yang baru mengenali, aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie. Dan hari ini aku akan review movie yang terbaru, iaitu Space Jam 2 A New Legacy. Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang tentang movie ni, okey? Jom kita terus ke ringkasan cerita. Space Jam 2, A New Legacy merupakan filem sequel bagi filem yang pertamanya, iaitu Space Jam pada tahun 1996. Filem ini diarahkan oleh Malcolm D. Lee dan dibintangi oleh LeBron James, Don Cadell, Cedric Joe, Harris David dan banyak lagi pelakon-pelakon yang lain. Filem ini mengisahkan seorang superstar bernama LeBron James dan anak lelakinya yang bernama Doms terperangkap di ruangan digital oleh AIG Rhythms. Untuk keluar dengan selamat dari tempat tersebut, James bekerjasama dengan Looney Tunes seperti Bugs Bunny, Daffy Duck dan banyak lagi karakter kartun lain untuk menang pertandingan bola basket menentang tim juara digital yang dipanggil Goon Squad. Okey, jom guys, kita tengok apa yang best dalam filem ni dulu. Okey, jom. Yang pertama, dunia digital yang menarik. Filem ini memaparkan beberapa tahap elemen animasi yang nampak lebih baik dari filem sebelumnya, kecuali animasi 2D. Dunia digital yang dirangka dengan gabungan kreativiti filem di bawah Warner Bros. Pictures memang agak menarik, tetapi bukanlah wow factor. Okey, jom guys, kita tengok apa pula yang kurang dalam filem ni, okey? Aku rangkumkan secara ringkas saja guys. Kalau terlalu banyak kekurangan, aku malas nak ulas satu-satu sebab aku tak suka. Okey? Cerita bosan, lakonan kayu, lawak hamba, penyampaian kurang kemas dan banyak lagi, okey? Untuk sequel Space Jam ni, aku agak kecewa lah, okey? Straight to the point saja guys. Aku tak suggest korang tengok cerita ni. Jangan bazirkan duit dan masa korang untuk melanggan, okey? It never replaced the original. The first one is definitely better. Itu saja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang, okey? Aku Topeng Man, for you tapi jujur, Zaks.